Pagi hanya untuk mereka yang bersemangat memulai hari. Yang bersiasat, meski tahu pagi selalu biru. Melangkah penuh nyali, sekedar untuk mengimaji. Menuntut pagi lebih baru dari bias prisma mimpi yang tersembunyi. Membebaskan diri, menggetarkan kalbu. Karena begitu kami membuka hari, memberi peluang bagi si pemimpin meraih, kami adalah pijar yang tak lepas menapakkan jejak pada kebajikan. Terus berinovasi bersama-sama membangun diri untuk maju, menjadi pilar perekonomian masyarakat Jawa Timur yang berkarya tanpa melihat umur. Kota demi kota kami tuju demi menjangkau kemudahan bertransaksi. Segenap tenaga dan pemikiran kami kerahkan dalam bekerja, menjunjung tinggi integritas, bersinergi dengan transparansi dan komunikasi. Untuk menjawab dan memudahkan aktivitas keseharian nasabah yang penuh warna dan upaya. Memberikan rasa aman, nyaman, hanya dalam satu genggaman. Alusi sebuah mimpi memang tak semudah mengilusikan harap pada lembar imaji. Mereka pun butuh kesempatan baru untuk berbagi. Merencanakan semesta dari hal kecil yang sederhana. Dan kami pun setuju, tidak semua kata mampu menginstruksikan aku pada kegilaan yang sebenarnya penuh kejutan. Karena selayaknya sebuah pilihan, semua hanya tentang pendewasaan. Tentang seberapa jauh batas keasaan menuntut diri untuk berkreasi. Melampaui batas lebih dari satu abad untuk menjadi sebuah bukti. Kita semua berimajinasi untuk terus menguatkan di tiap dimensi. Mewujudkan teknologi. Meninggalkan individualitas. Berbagi inspirasi dan inovasi. Menghapuskan ilusi.
Maka inilah pertunjukan kami untuk negeri. Sebias prisma mimpi untuk wujudkan Jawa Timur yang membumi. Bank Jatim, banknya masyarakat Jawa Timur.